Nah, kita udah mau sampai di penginapan kita nih yang terakhir di City Hub, City Hub Hotel. Nih, yang ini. Besok kita pulang ke Bekasi, City Hub Hotels and Jagoan Magelang. Dalam tuh. Jagoan Magelang. Di sini ada ini ya, depositnya 200 ribu tuh. 200 ribu, tapi nanti pas check out dikembaliin. Kita dapat kamar 315, lantai 3. Hotelnya wangi. 315. 315. Wah. Tiga, satu, lima. Kanan apa kiri nih? Oh, ini dia. Nah, 315. Assalamualaikum. Mana ininya? Oh, ini di sini. Nah, guys, ini kamar mandinya. Seperti ini. Terus dapat apa ya? Oh, ini buat handuk ya? Handuknya cuma satu. Nah, iya benar, handuknya cuma satu. Terus udah enggak ada ini, sikat gigi dan lain-lain kah? Tidak ada. Ini buat keset. Enggak ada. Ini lemari. Terus ini buat naruh barang. Nah, ini ada tempat biasa buat ngecas. Ini kasurnya, kita pesen yang king ya. Yang double. Double ya namanya ya. Tahu lah. Terus di sini ada TV. Tuh, udah kecapean, guys. Lalu ada apa lagi? Dapat Aqua sih. Nih, kita di beberapa hotel daerah Yogyakarta juga merek ininya air minumnya itu Evita terus. Dari kemarin udah gelas satu. Terus oh di sini ada restorannya. Kita nggak dapat breakfast di sini. Tuh ini ya lumayan harganya nggak mahal-mahal kok. Tuh ya standar ya. Tuh makanannya standar kok, nggak terlalu mahal. Bisa lah nanti kita pesen makan di sini buat malam atau buat breakfast besok atau kita keluar. Oke, terus di situ ada telepon, ada remote, dapat bantal 4. Lumayan bersih. Oh ya, ini harganya itu sekitar 280-an daerah Magelang. Nah, kita lihat view-nya. Wow. Ini ada kaca, wow, kita bisa ngeliat gunung, kelihatan gunung ya. Bisa dibuka nggak sih kacanya nih? Keras, ya udahlah ya. Tuh kelihatan gunung. Nggak tahu gunung apa, gunung Merbabu kah, gunung Merapi atau gunung apa? Nggak tahu. Tuh kelihatan. Lumayan lah ya buat istirahat. Karena besok pagi kita mau pulang ke Bekasi. Oke, udah segini aja reviewnya. Bye.
Nah, setelah tadi kita telepon resepsionis, nanya nih, "Mas, kok dapat anduknya cuma satu? Terus kok nggak ada sikat gigi, sabun, dan lain-lain?" Ternyata kata masnya, "Oke, nanti kita anterin anduk dan sikat giginya." Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya itu dapat atau enggak? Apakah harus diminta dulu baru dikasih? Atau bagaimana? Ya nggak tahu lah ya, pokoknya sekarang udah dapat. Oke, udah segitu aja. Bye. Hai hai semuanya. Hari ini adalah hari ke-7 dan aku masih ada di Magelang. Tuh, lihat pemandangannya. Pemandangan pagi, ada gunung ya. Bisa dibuka kacanya. Rencananya hari ini mau pulang ke Bekasi tapi ngelewatin Ketepas dulu. Udah lewat sana dulu. Oke, bismillah. Kita pulang. Sono, Pak. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Habis nginep di sana tuh. Bismillah ya Allah. Ah, ini dia. Selamat datang di kawasan Borobudur. Kita ngelewatin ini, guys. Wah, tapi kita belum ada waktu nih buat main ke Borobudur ya. Mungkin lain kali karena Magelang ini tempatnya enak banget, sejuk. Terus orangnya ramah-ramah. Pokoknya next time kita bakal keliling Magelang lagi. Selamat datang Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Masya Allah. Ini yang kanan ini Gunung Merapi, yang kiri ini Gunung Merbabu. Tuh. Masya Allah, bagus banget. Kita mendekati ke sana. Gunung Merbabu. Wow. Semakin dekat. Merapi, Merbabu. Nah, kita udah sampai nih. Wisata Ketepas. Belok kiri di Jalan Ketengkobeng, Jalan Ketepas. Nah, ya, kita ke kiri. Kalau ke kanan, ke mana tuh tulisannya? Kelangi, Pesona Kelangi. Setelah kanan. 400 meter. Kita sampai di pintu masuk Ketepas. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Follow juga Instagramnya rumah_byuyan.